dan Sirika menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga Oyaham Perdana Menteri Mifakan Tan Sri Nasiruddin, seorang usahawan yang inovatif. Datuk Sri Abdullah juga Mifakan Oyaham, contoh kejayaan usahawan Lumputra. Dan dia sebenarnya mempunyai sifat-sifat sebagai seorang usahawan yang menjadi memberi kejayaan kepada apa yang dia usahakan. Jadi ini saya diberi dia ada satu kehilangan lah seperti itu. Bagi apa masyarakat mengikut usahawan di pusat. Dan saya cuba berharap supaya kenyataan dia yang telah pun dibina dan diasak dengan kukuh itu akan dapat diteruskan oleh adik dia dan anak-anaknya. Dalam kenyataan berasingan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, industri otomotif Malaysia kehilangan seorang usahawan dan ahli perniagaan yang hebat dengan pemerhatian Tan Sri Nasiruddin. Jadi sebenarnya seorang contoh teladan yang baik yang mengharumkan juga negara, bukan hanya di peringkat negara tetapi sehingga berjaya keluar negara. Datuk Jamil Seri juga akan mengirim surat rasmi untuk kembali tugas sebagai pengarah Jabatan Agama Islam.